bon di kole odui. Gimana caranya supaya dia itu berdua tuh bisa damai? Mimpi saya. Francong. Bagus. Saya kira dia gak bisa ngomong. Kita kan kemarin ke Mas Insu kan masih dikasih dalam arti pendapat. Iya. Nah ini gak dikasih sama sekali, malah dia kayak seakan-akan menantang. Waduh. Pusing tujuh keliling ini. Gimana ini Mama Skaryo ini? Itunya kemarin apa itu kodamnya itu bah senso malah nyuruh main mabar. Aduh, gimana ini solusinya ini? Aduh, kita cari aja dulu Ustaz. Ini ada kamu anak-anak yang muda-muda pasti kamu memahami tentang apa main apa sama itu? Kemarin apa? Mabar, Pak Ji. Ya gak paham Ustaz, kan kita di sini pondok, kan gak boleh pegang HP. Ini aja kita pinjam pengurus. Iya juga ya, coba. Kita kan gak diperbolehkan pegang HP. Ustaz, ini aja kita bela-belain pinjam pengurus untuk cari tahu dari Bang Singsu kemarin mabar Pak Ji itu apa. Iya, ini yang bikin pusing ini, gimana caranya ini ya? Cari dulu aja Ustaz ya, cari dulu. Ya coba aja, coba. Ya. Eh kamu. Ayo. Bentar. Aduh. Maaf Ji. Lah, apa nih? Kenop, repap. Lah. Mabar, main bareng, game terbaik. Apa? Bingung Ustaz. Ini tapi semacam game, sama kita kan nggak pernah main Ustaz. Ya iya kan selama ini kita itu nggak pernah pegang HP. Makanya itu. Terus gimana? Aduh, mana kita ini kemarin tidak bisa, pusingnya tidak bisa menembus kekuatan dua maha guru besar itu. Makanya itu. Ini solusinya cobaan ini saja ini, kita harus bisa main ini. Terus gimana ini? Masalahnya satu Ustaz. Kita kan gak pernah pegang HP, dalam arti kalau bahasanya itu katrok kita. Kan di pondok juga kita belajar, gak megang HP juga. Gimana solusinya terus? Waduh, kalau begini bisa-bisa kabur rusut ini. Wah. Mana ini? Apa anak-anak, sekarang gini saja. Apakah kita, apa namanya, sama Mbah Senso itu? Negosiasi aja. Iya, bagaimana? Cari cara lain gitu. Iya, setuju enggak? Setuju. Ya udah, harus setuju kita kita ritual itu di bawah ya. Ayo. Daripada kita pusing-pusing. Ayo. Di sini saja. Ya udah. Duduk. Biasa kayak semalam biasanya. Ayo. Aduh. Dengkulnya. Dengkulnya harus diaduk sampai ini. Nah, dengkul. Nah, di sini. Mari anak-anak kita mulai ritual kita dan kita sekarang harus berhasil. Mulai. Seluku batok ato ela elo siro mama nyang solo leo payung muto batenti. Ini siapa lagi Ustaz? Ini kemana ini juga nih, hilang ini. Bentar. Ini kan kita mau ngundang siapa? Mbak Singso. Kok malah keluarnya pocong? Wah. Ini ada anaknya.
ada anaknya pocong. Waduh. Hah, deketin. Tanya, tanya. Deketin, deketin. Tanya, tanya sih dari siapa, dari mana. Aduh. Assalamualaikum. Kamu datang dari mana, Cong? Aku anak buah dari Ki Mertua. Aduh. Mabur Sud. Waduh. Tuh. Kita mau datangkan basing so malah kewarnya malah pocongnya Ki Mercon. Ya, ya gimana ini? Gimana kita, Ustaz? Padahal mantranya itu udah dihususonkan sama Ki Mercon, Bah Ben Sinso. Makanya itu. Yang muncul malah Cong. Dua lagi kecil besar lagi. Ini cucunya ya? Anakku. Hah? Oh, anaknya. Aduh. Nambah masalah lagi kita ya. Wah. Ini gimana ini? Apa? Tanya lah, Ustaz. Hah? Tanya. Apa maksudnya ke sini? Kamu tiba-tiba kok datang ke sini? Kalian tidak bisa menembus benteng Ki Mercon. Oh, berarti ini yang kemarin halangin yang oh iya, padahal waktu itu kita kirimkan ribuan bidadari ya. Iya, kan untuk mendamaikan. Tidak bisa. Kenapa gak bisa mendamaikan? Itu Guyu yang anaknya. Kamu gak tertarik sama bidadari ya? Tidak. Padahal cantik-cantik. Saya tidak mau, karena aku jelek, cantik. Ternyata sakti juga ya. Makanya ini, benar, tanya. Terus kita gimana sekarang? Hah? Gimana sekarang ini? Atau kita lawan saja? Kan gini, kita tanya dulu, jangan lawan dulu, Ustaz. Jadi gini, kemarin kan kita ke Basingso kan, kita tanya gimana cara main, coba kita cara. Oh, cara iya, iya. Masalahnya ini juga pocongnya Ki Mercon. Iya. Gimana? Aku adalah setan Froncong. Walah. Nah, anaknya ngomong juga. Froncong. Bagus, anakku. Saya kira dia gak bisa ngomong. Ternyata bisa juga. Waduh. Terus gimana, Ustaz? Sekolah, sekolah di mana, Cong? Sekolah di mana? Mana aja pocong sekolah, Ustaz? Kok bisa ngomong? Bisa. Iya. Aku adalah anak buah Ki Mercon. Wah? Waduh. Puluhan tahun ikut Ki Mercon. Akan menghancurkan di sini. Wah. Menghancurkan. Menghancurkan? Yang mana? Mas Karya. Waduh. Sangat luar biasa ya. Masih anak-anak udah bisa kayak gitu ya. Iya, sakti apalagi yang ini yang udah gede nih. Waduh, aduh, lihat tuh. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Tidak sia-sia didik anakku. Aduh, 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 aduh. Alah. Alah. Goyang. Aduh. Kamu enggak bisa goyang enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita lawan aja ya, gimana ya? Kita lawan aja kok gimana ya? Gimana ngelawannya ini? Emang bisa. Jelas. Gimana? Aduh. Nantang lagi. Kecil-kecil nantang. Kalau kita kan kemarin ke Mas Singso kan masih dikasih dalam arti pendapat. Iya, pendapat. Nah, ini enggak dikasih sama sekali, malah dia kayak seakan-akan menantang. Menantang. Iya. Ayo. Apa kita mau berani enggak? Ya. Enggak, saya juga Ustaz, kita bareng-bareng aja. Kita kan 1, 2, 3, 4. Oh jangan iya, dua. Ada sih itu ya. Iya. Ada prajurit. Itu siapa namanya? Ini siapa nama Mbah siapa? Kok Mbah? Ya, enggak masa lupa sama santrinya. Waduh. Sendiri. Waduh. Kok sekarang kayak agak ganteng dikit itu. Terus gimana? Ya? Dilapar enggak? Hmm.
sampai kapanpun kamu tidak akan bisa melawan anak saya. Wah, coba. Ayo coba ini. Karena sudah dididik 100 tahun. Waduh. Ini. Nah, tantang Ustaz. Coba ini ya. Sakti walaupun kecil-kecil ya. Kita coba ya. Luar biasa ini kemercon. Wah, didikannya ternyata. Iya, dia itu pendekar Banten. Yang sangat sakti mandraguna. Kalau saya bilang begitu kemarin. Saya nyobalah. Coba kamu. Masa kalah sama cucunya pocong. Salaman dulu biar kemana. Ayo. Bentar. Ayo. Bentar. Tarik kekuatan dulu ya. Ayo anakku. Kamu itu malah kalah sama. Ternyata kuat juga Ustaz. Kuat ternyata. Ustaz nyoba. Ayo. Ustaz. Aduh. Aduh. Saya mah tuh kalau kalah malu lah. Coba Ustaz. Ya malu saya kalau kalah. Jangan coba-coba. Kalian. Ah, kamu nih. Kamu itu enggak becus, enggak bisa apa-apa. Makanya coba Ustaz dulu. Liatin. Liatin saya, liatin. Gampang. Pegang ala kepalanya juga, ntar langsung kepanasan, lihat. Coba. Hah? Akan bisa. Lihat. Kok bisa juga sih, Ustaz? Aduh. Kabur sih. Kabur, dang-dang. Iya. Kok kecil-kecil gini kok bisa kuat ya? Itulah kelebihannya Ki Mercon. Nah, apa kita nyatukan kekuatan aja? Kita bacakan mantra kita. Iya, itu bagus. Coba. Apa kita tidak malu kita melawan dua berempat? Ya mau gimana lagi? Dia kan sudah kayak mengibarkan bendera perang. Lihat dia. Iya. Imut kayak lah, kayak ngecek gitu ya sama makanya kita itu. Ya. Ayo. Kita diremehkan. Aduh. Wah, pocongnya kemacon kayak gini ya ternyata. Makanya kemarin kita enggak bisa menembus. Yang kecil aja kayak gini apalagi yang besar itu. Ternyata lucu-lucu juga ya tentaranya kemercon ya. Tapi sakti. Ayo kita sekarang gabungkan saja kekuatan kita. Gimana? Melingkar. Di sini melingkar. Ngadep sana aja. Kita ngadep sana. Ngadep sana aja. Ustaz. Kita ngadep sana aja. Oh iya. Kita pegangan aja. Agak melengkung gini, Ustaz. Nah, kita pegangan tangan. Nah, kita baca. Sekarang kita baca ilmu pamungkas. Untuk bisa supaya mereka itu lenyap. Ya. Nah, ayo kita mulai anak-anak. Ayo baca mantranya. Lingsir wengis sliramu tumeking sirna aja tangi kon mukuling aku cekung utara aku kang wingo-wingo jin setan pocong kang utusi dadi sebarang aja lelai sembah akan bendera perang untuk Laskar Gyo. Kita lapar majikan kita Ki Mercon ngabudak-dak. Wah, mereka sudah hilang Ustaz. Iya. Wah, jadi mereka sudah mengibarkan bendera perang. Iya, tadi sempat bilang dia itu malah mau berperang perang itu ya. Iya, padahal kan kita itu sahabat. Iya. Sahabat baik guru dengan kita ya. Hanya itu Ustaz. Kok malah jadi gini ya Ustaz? Aduh. Aduh. Terus kok jadi bisa kita yang malah perang sama. Iya, bermusuhan sama Ki Mercon ya. Iya, padahal sedangkan guru kita dengan Ki Mercon berhubungan dengan baik. Malah kita yang berperang sama pocongnya. Aduh. Udah, gimana? Wah,
Udah, Ustaz, kita jalan dulu aja. Jalan kemana ini? Ya, ke sana dulu, istirahat dulu. Ini. Oh, istirahat kita ya. Minum-minum dulu. Iya, apa gimana gitu kita duduk-duduk dulu. Ngudut dulu, ya. Biar gak burusut. Ini soalnya, Kak, lawannya semakin agak ribet. Aduh, ya. Memang kalau jawara itu begitu. Iya, makanya itu, Ustaz. Punya ilmunya sangat... Wih, panas! Siapa yang datang? Paling sakti sedunia, sakti mandra jebol. Kalian habis dikirim sama pasukan Merton. Iya apa tidak? Iya. Kenapa kalian kalah? Terlalu kuat, Bang. Itu sangat kuat, Pak. Dikalahkan. Kalian malu-malukan padepokan Kyo. Copot kaos kalian. Mbah Singso akan melatih kalian. Mbah Singso yang paling sakti mandra jebol. Apakah sekalian aja ya kita berguru sama ini? Gimana? Ya, biar bisa kita melawan pocongnya Ki Mercon, kan tadi sudah membuka bendera perang tadi. Iya, kita itu kan dapat tantangan besar ini. Tapi, ini? Bentar, Ustaz. Banyak ngobrol. Di sisi lain kan, guru kita dengan Ki Mercon kan ada hukuman bahaya. Masa kita perang. Iya, itu masalahnya. Jadi bingung saya juga ini, gimana ini. Saya punya ide. Saudara. Saya punya ide, Ustaz. Kan kita kan yang penting tidak perang sama Ki Merconnya, tapi kan kita perang sama pocongnya. Oh. Ya, yaudah, gak apa-apa, Ustaz. Kita berguru aja. Jangan! Kalian harus izin dulu sama guru kalian. Oh iya. Gak punya. Kalian gak pernah ngaji taklim mutalim. Hah? Malah ceramah. Bodoh. Malah ceramah lagi. Dunia persilatan itu harus ada tata krama. Terus gimana, Mbak? Hah? Kalian menghadapi gitu aja gak becus. Kita minta ini aja ya, minta amalan. Coba aja. Pokoknya jangan kok kayak kemarin puasa 50 tahun. Puasa 50 tahun lagi nanti. Hah? Gimana, Pak? Gini. Kasih tahu. Dekat. Merapat. Duduk ya. Duduk aja, Mbak. Udah, dan sopan. Oh, iya. Sopan. Tadi ada berapa kiriman dari Kimerson? Dua. Dua-dua? Iya, yang satu kecil, yang satu besar. Kayaknya sama bapak itu. Anak sama bapak? Iya, yang paling lama juga itu muridnya Gimerson. Ada kuyang gak? Gak ada. Wah, kuyang itu lebih sakti lagi. Sekarang dikirim. Dia pada pokoknya Mamas Karyo. Baru tahu juga kita. Oh ya, jadi yang ngirim Mamas Karyo itu ya? Yang ngirim apa? Kuyang itu. Bukan, tolol kamu. Yang ngirim itu Ki Mercon, ngirim ke Mamas Karyo, gitu, Ustaz. Terus gimana, Mbak Sofi? Selain kuyang, masih ada lagi, enggak? Oke, banyak di belakang Ki Mercon, itu banyak. Ada apa? Menel. Menel. Ya, tahu, Ustaz. Banyak juga ada Raditana. Waduh, Raditana kan itu yang pernah ketemu sama... guru kita. Iya, gimana kok ini malah, jadi? Kok malah perang kita? Ini namanya Perang Dunia Ketiga. Sudah akan dimulai genderang perang. Hah? Sekarang malah mau menyerang Gio ya, Ki Mercon ya. Iya. Makanya kalian merapat bersama kami. Tapi kita gak bisa langsung apa memilih satu pihak, kan kita harus izin guru kita. Iya juga. Iya. Kalian sudah diserang oleh pocong-pocongnya Mercon. Sudah. Tadi kalian diajak perang, bukan? Iya, Pak. Makanya sekarang kalian gabung dengan padepokan Sendang Sejagat. Paham kalian? Iya, kita suruh gabung. Berarti kita suruh gabung ke... ke Mas Karyo. Tol! Gimana? Masa kita langsung sepi ya? Bentar. Apa kita beritahu guru kita dulu aja?
Gimana Ustaz? Gimana juga bingung ini Ustaz. Saya juga jadi bingung kan, dulu saya itu sangat baik sama Ki Mercon itu. Tapi pocongnya tadi nyerang. Pocong kamu cerdas, kamu jenius. Iya. Hei orang tua, kamu gak usah banyak ngomong. Dasar orang tua. Bingung ini saya, bingung jadi bingung ini. Kamu ini sakti, tapi otak kamu tahu didengkul. Hah, banyak mikir. Ustaz kena. Sungguh kan? Mana? Bentar. Ini kita kita apa terbuat kita. Yang penting kan kita tidak menyerang Ki Merconnya, kita nyerang pocongnya aja. Nyerang pocongnya saja ya. Nyerang gimana? Kodamnya ya. Iya. Kodamnya aja. Kan yang penting kita tidak menyerang. Tapi ingat, di balik Ki Mercon ada orang-orang yang dekat dengan gurumu. Iya. Iya. Ada Raditana. Nah, itu. Yang pernah ketemu kita tanah, Bah Menel. Nah itu orang yang pernah ketemu guru kita lagi. Kalian mau gak mau sudah terlanjur masuk di peperangan ini. Cepat merapat masuk ke Mamas Kario. Tidak ada pilihan lain. Jadi kita harus pergi ke Tendang Sejagat ya? Betul! Iya, mau gak mau ya kita harus seperti itu, Ustaz. Siapkan armada kalian, armada perang kalian. Jangan pakai meriam, jangan pakai bom, pakai bambu runcing. Bambu runcing? Mbak, sebelum kita menghadapi Kodamnya Ki Mercon, ada amalan apa, Mbak? Yang seperti kita lihat. Kalau kalian masuk ke Mamas Kario, gak perlu amalan 40 tahun. Langsung 40 tahun amalannya? Gak usah. Sudah sakti kan? Yang penting kita syaratnya harus masuk ke Mamas Kario. Bersatu. Dengan saya. Ya boleh lah kalau gitu ya. Tapi gimana sama guru kita? Ya itu. Nanti gimana kalau Gusi Tris? Bah! Masalah keren. Assalamualaikum. Wah, ngilang. Wah. Hilang lagi kan belum itu kan belum tuntas gimana ini kelanjutannya ini. Tapi gini Ustaz, saya mau ngomong. Iya. Masalahnya kan ya kita ada di gimana ya? Ada juga kebingungan juga. Yang pertama, kita belum izin sama guru kita. Iya, itu masalahnya. Kita kan enggak sama seperti pengetahuan guru kita itu. Walaupun kita mereka pocong tadi sudah menyerang kita dalam arti sudah membuka bendera perang dan Basing sudah datang lagi untuk mengajak bergabung, tapi kita kan mau gak mau harus izin dulu sama guru kita. Tapi apakah kita diperbolehkan ke Mamas Kario? Iya, pada bukan Sunda Jagat. Kita izin dulu apa ya? Cuman, tapi ini Ustaz, masalahnya kita kan mulai pertama kita kan tanpa sepengetahuan guru kita. Iya betul, memang nggak tahu guru kita itu. Iya, apa gini aja Ustaz? Kita pinjam handphone pengurus. Nah itu tanpa sepengetahuan guru kita. Terus kita telepon ke guru besar Mamas Kario untuk langsung meminta bantuan ke sini. Dalam arti kan kita seakan-akan tidak melibatkan guru ya. Iya, dalam arti kita kan juga guru kita kan nggak tahu kalau kita sebenarnya udah masuk turun tangan di situ. Gitu, gimana Ustaz? Boleh. Iya. Gitu, iya, kan? masuk nggak apa-apa. Iya. Rencana kita dalam arti pertama kan untuk memperdamaikan mereka. Tapi di sisi lain Kodamnya sudah memulai membuka bendera perang. Mau gak mau kita harus ikut Mamas Kario. Gimana? Bilang lewat telepon itu ya? Ya. Bagus. Ya. Kalau gitu kita sekarang pinjam aja HP pengurus. Tapi sudah malam, Ustaz. Masa iya kita telepon? Besok pagi aja kita telepon. Ya besok saja. Iya. Besok saja. Ya udah, yang penting kita udah punya rencana seperti itu. Jadi besok pagi kita pinjam handphone pengurus, terus kita telepon guru besar Mamas Kario. Oke. Ya udah. Baik. Mungkin gini aja ya. Kita langsung. Kok tumben punya ide yang cemerlang? Enggak tahu tadi. Habis kena serang pocong. Iya. Kok setelah ketemu sama Mbah apa tadi? Siso kok jadi cemerlang ini. Maksudnya gini Ustaz, ada misi yang
masalahnya takut suruh puasa 40 tahun. Makanya itu saya kan puasa itu jarang-jarang, Ustaz. Dulu itu makanya ya biar kita sakti biar gak puasa lah gitu. Oh iya, aja kita cari cari yang apa? Simple. Yang simple gitu. Yang selagi ada yang mudah, ngapain kita harus cari yang sulit? Nah, gitu, Ustaz. Ya udah. Ya enggak apa-apa, yuk. Kita pulang aja yuk. Ya, ya. Kita ke pesantren lagi. Ayo. Yaudah. Aduh. Ketemu Mbak Sinsul. Tadi kok bisa Mbak Sinsul muncul ya?